Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab yang ketujuh, yaitu tentang yakin dan tawakal. Keyakinan merupakan keteguhan dan keimanan yang tidak disertai dengan keraguan dari sisi manapun, sehingga dia bisa melihat masalah-masalah yang gaib yang dikabarkan Allah dan Rasul yang seakan-akan hadir di hadapannya. Dan ini dituntut oleh orang yang beriman, keyakinan yang harus kuat, keyakinan yang bisa menembus batas. Jamaah rahimakumullah. Sedangkan tawakal adalah bersandarnya manusia kepada Allah dalam lahir dan batin untuk mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Ketika keyakinan dan tawakal ada pada seorang hamba, maka nilai ketakwaan seseorang hamba itu akan menjadi meningkat luar biasa. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Surat Al-Ahzab ayat 22. Dan tatkala orang-orang yang beriman melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan demikian tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Jamaah rahimakumullah, keyakinan yang kuat akan bisa menjawab segala persoalan yang ada. Ketika seorang mujahid yakin begitu besarnya pertolongan Allah kepada kita, maka musuh berat sebesar apapun, sebanyak apapun, tidak menjadi masalah. Kenapa? Keyakinan. Dia bersungguh-sungguh. Al-adwu amamakum wal-bahru waru'akum fahtaru ayyuma syi'tum. Musuh ada di depan, laut ada di belakang, silakan pilih, maju, menang sebagai pahlawan, sebagai syuhada, kalah dia sebagai mujahid dan seterusnya, mundur mati konyol. Ini karena keyakinan. Maka apapun yang terjadi bagi para mujahid, bagi para syuhada, dia akan maju melawan musuh Allah. Ini karena keyakinan. Betapa besar enggak masih masalah, betapa banyak musuh yang dihadapi enggak jadi masalah, ini karena keyakinan. Begitu juga jamaah rahimakumullah, kalau kita punya keyakinan yang luar biasa, karena al-ibadatu bil yakin, ibadah itu intinya karena keyakinan. Kalau kita enggak yakin, ibadah itu menjadi tidak seimbang. Kemudian ketika kita sudah yakin betul, berusaha bersungguh-sungguh siang, malam, dan seterusnya, kemudian selanjutnya adalah tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Orang yang sudah didorong dengan keyakinan yang luar biasa, apapun hasilnya itu terserah Allah, karena keimanan yang menghunjam dalam diri yang luar biasa. Maka tawakal itu jamaah rahimakumullah adalah usaha setelah benar-benar yakin. Yakinlah bahwa kita akan bisa. Selanjutnya setelah kita bisa yakin, bertawakallah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keyakinan dan tawakal untuk menyertai keimanan kita menuju takwa yang paling tinggi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.